Hai korang. Menerusi laporan berita harian, Fiza Halim meluahkan rasa bingung apabila ada lelaki kenamaan yang berstatus duda berusia 50 tahun mahu melamar dan jadikan Fiza sebagai isteri. Jelas Fiza, beliau terkedu apabila dilamar kerana tidak terfikir untuk berkahwin dalam masa terdekat. Kata Fiza, siapa yang tak serik berkahwin dan berpisah? Tiga kali saya lalui perkara ini di mana tidak semua orang sanggup terima. Tambah Fiza lagi, beliau tak nak perkara sama berulang kembali. Saya bimbang salah percaturan, takkan hendak melalui fasa sama. Berkahwin ada anak kemudian jadi janda. Minta simpang perkara itu terjadi lagi. Berita ni memang jadi bualan para peminat Fiza juga. Dan ramai yang tertanya-tanya siapakah lelaki kenamaan itu. Apa komen korang? Jangan lupa like, share dan juga subscribe, okay? Bye korang!